PM Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas akan menyelundupkan sandera di jalur Gaza menuju Iran atau Yaman. Hal itu terjadi jika Israel menarik pasukannya dari koridor Philadelphia. Jika kita meninggalkan koridor Philadelphia, para sandera akan diselundupkan ke Iran atau Yaman dan mereka akan hilang selamanya, lanjutnya. Pernyataan itu Netanyahu sampaikan dalam wawancara dengan Fox News. Kamis 5 September 2024 menurutnya, kendali militer Israel atas jalur Gaza, termasuk perbatasan Mesir-Gaza itu adalah hal yang dibutuhkan untuk menekan pergerakan Hamas. Sehingga Netanyahu tetap kuat pendirian untuk mempertahankan kehadiran militer Israel di sana. Netanyahu pun bersikeras bahwa koridor Philadelphia adalah pintu bagi Iran yang ia tuduh sebagai pendonor Hamas untuk mengirim senjata ke jalur Gaza.